Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji. Pasti para pemain Stardew Valley pernah mengalami peristiwa acak di mana ladangmu dikunjungi oleh nenek sihir saat pemain sedang tidur di malam hari. Nenek sihir ini bisa datang dan mengutuk kandang, baik itu kandang ayam maupun kandang slim. Peristiwa ini bisa cukup mengganggu, terutama jika nenek sihir mengutuk kandang slime, karena semua slime di dalamnya akan berubah menjadi arang hitam. Namun jika nenek sihir mengutuk kandang ayam, justru memberikan keuntungan, karena ia akan meninggalkan telur ayam hitam. Apakah ada cara untuk menangkal sihir dari nenek sihir agar ia tidak datang lagi dan mengutuk pertanianmu di malam hari? Mari simak jawabannya di sini ya guys. Kali ini saya akan membahas cara menangkal kutukan nenek sihir di Stardew Valley. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Untuk mencegah nenek sihir datang lagi mengutuk kandang hewanmu ataupun kandang slime-mu, kamu bisa menangkal sihirnya dengan menaruh patung Wicked Statue di samping kandang. Patung ini akan menangkal sihir dari nenek sihir, sehingga ia tidak akan datang lagi untuk mengutuk kandang ternakmu. Untuk mendapatkan patung Wicked Statue, belilah terlebih dahulu resepnya dari Krobus, lalu buat melalui menu pembuatan peralatan. Dengan memasang patung ini, kandang hewanmu akan bebas dari kutukan nenek sihir, karena ia enggan untuk kembali dan takut dengan penangkal yang kamu pasang. Nah, selamat mencoba ya guys. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you!